two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. So buat di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi. Dan buat di video kali ini aku beli bajunya tuh yang bisa juga dipakai buat kalian yang berhijab. Semoga aja video ini tuh membantu kalian. Kalau kalian mau beli baju di Shopee terus kalian bingung mau beli baju di toko apa ya, ini tuh videonya cocok banget. Kalau kalian mau tahu aku beli apa aja, just keep on watching. Pertama aku mau ngasih tau dulu nama tokonya itu Live Denim. Ntar aku bakal taruh link tokonya di description box, jadi kalian jangan lupa cek. Baju pertama, ini ada gamis yang lagi aku pakai. Ini tuh harga gamisnya Rp64.870. Ini tuh dia gamis polos gitu, terus dia juga banyak banget warnanya. Buat varian warnanya, mereka ada warna hitam, army, kuning mustard. Ini yang lagi aku pakai ini kuning mustard. Terus ada warna salem, lavender, maru, hijau botol, navy, lime, tosca, coklat tua, coklat muda, denim, dan warna abu muda. Jadi kalian bisa pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Untuk harga Rp64.000-an, ini tuh dia bahannya adem, terus dia halus. Pokoknya ini tuh dia bahannya bukan yang bahan bikin panas gitu loh. Jadi cocok banget sih buat kita yang tinggal di Indonesia, karena kan cuaca di Indonesia itu panas banget. Nah, jadi kalau kalian lagi nyari gamis yang bahannya tuh nggak panas, kalian bisa banget nyobain ini. By the way, di sini tuh aku ada beberapa warna. Ini aku ada yang warna coklat tua dan juga warna navy. Untuk ukuran gamis ini, dia tuh gedenya all size 2XL. Jadi gamis ini ukurannya lumayan gede. Kalau rincian ukurannya, lingkar dada 95 cm sampai 110 cm. Terus panjang gamisnya ini 130 cm. By the way, aku mau ngasal dulu kalau tinggi aku tuh kira-kira sekitar 155 atau 156 cm. Dan lingkar bawah 3 meter sekeliling. Jadi yang di bagian bawahnya ini, lingkarannya itu kurang lebih panjangnya 3 meter. Kalau sesuai keterangan di description box-nya, katanya ini tuh gamisnya itu bahan jersey. Pokoknya ini gamisnya kalau dipakai adem banget sih. Untuk harga Rp64.000 ini murah banget kalau menurut aku ya. Apalagi yang paling terpenting, ini tuh dia bahannya nggak nerawang nih. Kalian bisa lihat sendiri kan tuh, dia bahannya nggak nerawang. Jadi kalian tuh nggak perlu takut. Oh ya, ntar di akhir video aku bakalan bikin kayak lookbook gitu. Semoga aja ntar lookbook yang aku bikin itu biar bisa jadi referensi kalian. Aku mau ngasih tau dulu, kalau kalian beli produk di toko ini, terus misalnya kalau udah datang barangnya tuh beda, nggak sesuai apa yang kalian beli, jadi kalian tinggal kontak aja ke penjualnya. Next, aku beli rok Plisket. Buat ukurannya, mereka tuh ada dua ukuran, ada yang jumbo sama yang biasa. Pertama, aku mau bahas dulu rok Plisket yang ukurannya biasa. Di sini aku ada tiga warna, ada warna dusty pink, army, dan juga ini warna mocha. Buat harganya, rok Plisket yang ukuran biasa itu Rp63.690. Ini tuh menurut aku dia murah banget, karena pertama, dia tuh bahannya bukan yang bahan ini loh, bahan yang murahan gitu. Rok ini kalau dipakai dia tuh nggak nerawang. Kemarin aku udah pernah nyoba pakai ini dan dia tuh nggak nerawang sama sekali. Pokoknya ini bahannya lumayan tebel karena dia tuh pakai kualitasnya yang premium. Jadi bukan yang kayak bahan murahan gitu. Akhir-akhir ini di Instagram aku sering banget lihat orang pakai rok Plisket kayak gini yang ada garis-garisnya. Nah, jadinya aku penasaran emangnya ini tuh sebagus itu ya. Dan akhirnya aku beli di toko Live Denim. Untuk harga Rp63.000 terus ini kualitasnya premium dan ini kainnya nggak nerawang, ini lumayan banget kan. Waktu aku nyari rok ini, emang iya sih aku ada lihat harga yang lebih murah, tapi waktu aku baca review dari pembeli, mereka tuh rata-rata pada bilang kalau kain roknya itu kayak kurang bagus gitu, terus dia nerawang katanya. Nah, jadinya aku nggak jadi beli di toko itu. Terus aku akhirnya nemuin toko Live Denim. Waktu aku lihat dari review para pembeli yang udah pernah beli di Live Denim, mereka tuh pada bilang kalau roknya ini kualitasnya lumayan oke. Nah, jadi akhirnya aku belinya di Live Denim. Emang iya sih sesuai dengan keterangan tokonya, ini tuh dia bahannya nggak nerawang. Terus kalau dipakai, ini tuh dia nggak kerasa gerah gitu. Jadi kan kalian nggak perlu takut kegerahan kalau kalian pakai rok ini. Kalau sesuai keterangan di tokonya, katanya ini tuh dia bahan hyget atau hyget, pokoknya tulisannya H-Y-G-E-T. Panjang rok ini tuh kurang lebih 92 cm, lingkar pinggang 62-96 cm, muat sampai ukuran XL. Ini yang untuk ukuran standar ya, ini lumayan gede sih. Terus buat di pinggangnya, ini tuh dia pinggang karet gitu, jadi bisa melar. Lanjut, ini rok Plisketnya yang jumbo, jadi ini tuh ukurannya lebih gede daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan standar, ini harganya itu Rp72.290, jadi bedanya itu sekitar 7.000-an aja. Ini aku beli yang warna marun, ini aku suka banget sih sama warnanya. Ini tuh dia warnanya sesuai banget sama yang ada di toko, ntar aku bakal tunjukin gambarnya. Pokoknya barang-barang yang aku beli dari Live Denim itu dia gak mengecewakan sama sekali, karena dia tuh sesuai dengan fotonya. Apalagi ini tuh warnanya bagus-bagus, sesuai apa yang aku ekspektasikan. Buat bahannya ini sama kayak yang tadi, bahan hyget atau hyget. Pokoknya rok kayak gini tuh cocok banget kalau mau pergi ke pengajian
pengajian bisa. Kalau buat jalan-jalan kalian tinggal pakai kaos, terus kalian pakai rok ini tuh udah bagus banget sih. Terus di bawahnya pakai sepatu, itu udah casual look banget sih. Buat varian warnanya, rok plis skirt ini tuh ada warna hitam, kuning, mocha coklat tua, abu muda, dusty pink, hijau botol, maroon army, navy, dan mocha muda. Next, ini aku ada celana culotte. Ini sih yang paling aku suka, karena celana culotte ini tuh cocok banget buat kita yang remaja. Apalagi anak-anak cewek zaman sekarang itu banyak banget kan yang suka sama celana culotte. Kalian bisa banget sih nyobain yang ini, karena celana culotte ini kalau dipakai dia tuh gak ketat pastinya, dan dia nyaman banget sih. By the way, ini aku milih yang warna mocha muda, terus dia harganya itu Rp66.750. Ini murah banget sih untuk harga Rp66.000, karena pertama, dia itu sekali lagi dia bahannya sama kayak yang sebelumnya. Ini dia gak nerawang sama sekali, jadi kalian gak perlu takut kalau itu bakal nerawang tuh. Pokoknya anak zaman sekarang banyak banget kan yang pakai celana culotte. Nah, kalau kalian mau beli celana culotte, kalian bisa banget sih nyobain celana ini. Rincian ukuran celana culotte ini lingkar pinggangnya 68 cm sampai 96 cm all size fit 2XL. Jadi ini celana culotte-nya lumayan gede. Terus ini di bagian pinggangnya ini tuh dia karet, jadi dia bisa melar. Panjang celananya kurang lebih 90 cm. Bahannya tuh bahan high grade premium quality. Terus dia waktu dipakai dia ini loh langsung jatuh gitu. Pokoknya bagus banget sih. Sejauh ini yang aku nilai dari produknya Live Denim ini, semua produknya tuh dia pakai kain yang adem, yang halus, terus kalau dipakai dia nggak gerah, pokoknya nyaman banget sih buat daily. Next, aku beli hijab. Ini namanya itu hijab instan segitiga. Aku beli hijab ini ada 3 warna, ada warna wardah, abu muda, terus satu lagi warna putih. By the way, yang warna putihnya itu lagi dicuci. Tapi tenang aja, ntar aku bakal bikin lookbook. Jadi kalian bisa lihat produknya kalau dipakai di aku tuh kayak gimana. Buat harganya, hijab ini tuh Rp24.600. Ini lumayan murah banget kan. Hijab yang kayak gini tuh cocok banget buat kalian yang nggak bisa pakai hijab yang dibentuk-bentuk. Karena ini tuh dia udah ada bentuknya, jadi kalian kalau mau pakai tinggal dipasang aja. Kalau sesuai di description box-nya katanya itu bahannya diamond stretch atau bertekstur yang sangat nyaman dan adem, terus dia bahannya tebal namun tetap ringan, jatuh dan mudah dibentuk. Untuk rincian ukurannya, depan 86 cm, belakang 86 cm, samping 115 cm, lingkaran wajah 54 cm. Buat varian warnanya, hijab instan ini tuh ada warna putih, hitam, navy, wardah, abu tua, abu muda, lavender, hijau botol, mustard, peach terang, maroon, dan warna mocha. Next, ini aku ada hijab segi 4. Hijab yang kayak gini tuh cocok banget buat kalian yang suka berkreasi dengan bentuk-bentuk hijab. Buat harganya, ini tuh dia murah banget, cuma Rp17.600. Dan ini kualitas kainnya tuh bukan yang kayak kaleng-kaleng gitu loh. Karena ini kualitas kainnya tuh bagus banget dan dia tuh halus, gak bikin panas. Itu sih yang paling penting. Soalnya kalau kita pakai pakaian yang bahannya tuh kayak panas, gerah gitu, kita gak nyaman kan. Oh iya, by the way, di sini aku ada 3 warna. Ada warna peach, terus ini itu dia agak warna ungu tapi agak abu-abu juga. Terus ini aku ada warna mocha. Buat varian warnanya, hijab segi 4 ini ada warna abu tua, peach muda, seawood, mustard, peach terang, salmon, army, salmuda, denim, hijau botol, navy, brown, hazelnut, cappuccino, hitam, maroon, dan warna putih. Kalau sesuai description boxnya, katanya ini tuh dia bahan double hycon atau poly cotton. Ukurannya tuh kurang lebih 115x115. Ini tuh bentuk kerudungnya dia persegi. Oh ya, buat bahannya, ini tuh dia bahannya bukan yang gampang licin gitu loh. Jadi kalau dipakai dia tuh nggak jatuh-jatuh gitu. I'm so
Maybe it's in the color.